Nah, itu penulis satu. Jadi kita tanya-tanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik ini ada pengembala domba ibu-ibu gitu. Jadi kita akan dekati, kita tanya-tanya ibu-ibu ini sudah tua. Ya boleh dibilang sudah tua lah. Jadi bisa kita tanya-tanya kok mengembala gitu. Tidak, kok nggak suaminya atau anaknya gitu. Kita ini yuk kita dekati saja seperti apa ceritanya ya. Oke, pemirsa, ini kita sama ibu-ibu nih. Beliau ini ternak kambing. Jadi saya penasaran gitu, kok ibu-ibu mengembala gitu. Gimana, Bu? Ini dombanya ada berapa, Bu? Ada 10. Kok banyak, Bu? Ada 10 atau lebih, Bu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 18 jumlahnya. Oh, 18 jumlahnya ya? Iya. Yang gembalanya ada 10. Betinanya juga, Bu, ya? Ada yang betinanya juga, Bu, ya? Iya. Semuanya 18. Semuanya 18. Kalau ngembala ini dari jam berapa, Bu, keluar mengembala ini? Jam 2. Jam 2 sampai jam setengah 6. Sampai jam setengah 6, ya. Sudah lama, Bu, ini ngembala kambing, Bu? Sudah lama. Ini kenapa, Bu, yang mengembala kok ibu itu, bukan bapak-bapak atau... Ya, bapaknya nyitak bata. Oh, jadi ibu yang dari ngembala. Dari pagi ya? Sampai sore, ibunya ngon kambing. Oh, gitu. Persatu. Sudah berapa lama, Bu? Ya, lama. Hampir 5 tahunan. 5 tahun ada ya, Bu, ya? Waktu dulu naik haji. Oh, Ibu sudah berangkat haji, Bu? Itu mertua saya. Oh, iya. Kan gembalanya di... Nah, ini punya Ibu sendiri atau punya orang? Punya ada... saya. Punya Ibu sendiri, ya? Jadi, ngasih makannya ini dengan cara digembalakan kayak gini ya, Bu, ya? Iya. Ada ngarit-ngaritnya nggak, Bu? Ngarit. Ya ngarit, 2 karung. 2 karung. Kalau udah pulang dipakani 2 karung. Nah, pemirsa, ini bisa dijadikan apa ya, mungkin inspirasi dan juga semangat ya. Ini ibu-ibu saja masih mengembala kambing nih. Harusnya bapak-bapak atau laki-laki nih yang mengembala, tapi ini ibu-ibu. Oke, nih seperti ini ya, mengembala kambing tuh di suasana di sekitar sawah. Asik sih sebenarnya kalau di desa itu. Jadi inspirasi lah bahwa ibu-ibu yang sudah usianya tua tapi masih tetap semangat untuk mengembala domba ya. Yuk kita lanjutkan lagi nih. Ini soalnya sambil gembala jadi kita ikuti nuansa mengembala nih. Tuh pemirsa, dombanya nih. Nah, ini pemirsa, yang jantannya ini ada 10 dan yang betinanya itu ada 8. Nah, ini pada bunting nih, sedang hamil. Dibunting yaitu pada gendut-gendut perutnya. Ngejualnya kemana, Bu, kalau ini, Bu, kalau jual tuh, Bu? Ada ini, ada namanya pembelinya, pemborong ya? Apa sih namanya tuh? Bakul ya? Jadi dijualnya ini pemirsa ke bakul di sini. Tengkulak ya?
ke tengkulak. Jadi ada tengkulaknya sendiri ketika pas mau menjual. Nah, biasanya Bu, kalau dijual itu, kalau menjual itu berapa lama, Bu? Ya, tergantung saya butuh. Oh, jadi kalau menjual itu pas ibu butuh katanya. Jadi kalau nggak butuh mah ya diterus aja. Begini pemirsa ya, jadi di desa ini beternak kambing atau beternak domba itu dengan sistem angon. Kalau ibu ini sistemnya di angon ya. Oh ya, di desa mana ini Bu? Masuk desa Gualor, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon. Batanya udah mateng. Oh, ini Bapak ya. Mungkin itu pemirsa ya, kita berbincang-bincang dengan ibu yang mengembalakan domba di Cirebon ini. Ini mudah-mudahan bisa jadi spirit buat, khususnya buat pemuda nih harusnya. Jadi dengan beternak atau mengembala domba ini bisa bisa jadi penghasilan lah gitu ya. Untuk kebutuhan gitu. Jadi bisa sambil beternak, bisa sambil berkebun di sawah, dan juga bikin batu bata nih, bapaknya bikin batu bata. Oh ya Bu, punya anak berapa Bu? Ada 3. Yang sekolah? Sampai, ada yang SMA ya? Udah lulus? Baru kelas 2. Baru kelas 2. Nah ini, ibu ini juga masih punya anak yang masih sekolah gitu. Sekolah anak-anak juga dari sini bisa ya Bu ya? Dari ternak. Hasil tani itu. Hasil tani sama ternak kambing, ternak domba ini. Oke, demikian tadi kita berbincang-bincang dengan ibu sang penggembala di desa gua. Mudah-mudahan ini jadi spirit dan informasi buat pemirsa, khususnya untuk daerah-daerah yang di pedesaan ya. Di pedesaan itu kan banyak rumput gitu, banyak lahan yang bisa dijadikan untuk mengembala kambing maupun beternak kambing, domba, kelinci itu juga bisa ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada tayangan kami videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.